Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Anies Baswedan menanggapi santai hasil survei sejumlah lembaga yang menyebut elektabilitasnya tertinggal dari dua capres lainnya. Menurut Anies, peningkatan dan penurunan elektabilitas dalam survei adalah hal yang biasa. Ya, survei itu ada masa naik, ada masa turun, itu biasa. Nanti toh keputusannya survei yang paling akurat itu sensus tanggal 14 Februari. Itu paling akurat tuh. Jadi trennya aja yang penting sana. Kami melihat itu sebagai sesuatu yang baik untuk feedback bagi kita setiap kali ada survei itu. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.